tadi udah dibuka sama Fanny. Lihat tamu-tamu kita yang ada di sini. Betul, berseragam, cantik-cantik, ganteng-ganteng yang sebelah atas tuh ya kan. Karena sumber kita kali ini nih akan ngasih kita inspirasi. Karena kenapa? Karena dia ini seorang guru, guru difabel. Iya, iya. Jadi SLB CPNS ngajarnya pakai skateboard. Wow. Bukan karena keren-kerenan, karena nggak bisa jalan bro. Ya, jadi ngajarnya harus pakai skateboard. Nah kita lihat dulu siapa dia, namanya adalah Hikmat. Ia adalah Muhammad Hikmat. Keterbatasan fisik tak dapat menghambat mimpi dan cita-citanya menjadi seorang guru. Dengan papan luncurnya, pria berusia 26 tahun ini berangkat ke sekolah untuk mengajar. Dari kecil, Hikmat sudah tahu akan mendedikasikan hidupnya menjadi seorang guru. Membagikan ilmu yang bermanfaat serta memajukan kecerdasan bangsa menjadi misi utama dalam hidupnya. Menurutnya, tidak ada alasan bagi kaum disabilitas untuk berkecil hati dalam meraih mimpi. Karena Hikmat dan papan luncurnya telah menjadi saksi nyata bahwa kaum disabilitas dapat menjalankan hidup dan bermimpi sama seperti yang lain, tanpa ada diskriminasi. Langkah kita ini adalah Muhammad Hikmat. Oke bro, yuk kita naik. Oh, silakan yeah, bro. Thank you. Aduh. Mantap. Jadi ini udah jadi PNS. CPNS 2018. Apa sih CPNS itu? Bedanya PNS. Calon pegawai. Jadi sebelum PNS itu, kita itu statusnya CPNS, calon pegawai negeri sipil yang sudah lulus tes, tapi harus menjalani prajab selama 1 tahun. Oh, selama 1 tahun. Iya, pelatihan. Baru itu pelantikan. PNS. Baru itu pelantikan, baru PNS. Sebelumnya guru honorer. Dulu guru honorer, dari 2012 sampai 2017. Sebelum ya. Jadi guru honorer itu jadi apa? Sebelum jadi guru honorer, sekolah langsung jadi guru honorer, terus kuliah, terus sambil jadi tensi darah keliling. Tensi darah keliling. Bukannya bokap? Sama, saya juga sambil buat biaya kuliah itu sambil tensi darah keliling. Dan sama ayah, tapi dulu ayah kan yang tensi darah? Ayah juga, jadi ayah menularkan ilmunya biar saya bisa mandiri. Oke, jadi ayahnya ini dulunya pekerjaannya adalah tukang tensi darah keliling. Yang tensi darah begini ya, benar ya? Iya. Itu keliling di, berarti itu harus di perkampungan, perdesaan gitu dok? Biasanya kalau ayah itu bisa ke pasar, ya ke perkampungan juga bisa. Kalau saya itu ke kantor-kantor, ke dinas-dinas. Oh gitu? Dinas-dinas, ya saya ketok pintu ke dinas-dinas. Itu bukan hanya tensi darah keliling, ada cek kolesterol, asam urat, gula. Karena kan di Indonesia itu jarang banget ada orang yang peduli. Betul, betul. Mau betul. Check up, ya, ya, makanan di mana. Dan kadang-kadang benar. Harus menyediakan waktu untuk pergi ke satu tempat. Iya. Benar. Jadi kami menyediakan jasa cuma ceknya. Kalau bapak dulu tensi darah doang atau ada? Sama. Ada juga, ada timbangannya. Pokoknya untuk ada paket-paketannya lah. Bisa tes asam urat, gula darah. Harganya berapa itu waktu itu? Kalau asam urat itu Rp10.000. Kalau kolesterol Rp20.000. Kalau gula darah Rp10.000. Tuh, cuma Rp10.000 kalian bisa dapat asam urat. Bukan, ngecek, tahu ada asam urat apa enggak, ngetes. Bukan jual, bukan. tapi penghasilannya dulu kan katanya minim kan? Ya. Dulu berapa tuh, dapatnya berapa? Ayah, kalau saya sih biasanya tanggal muda, karena tanggal muda itu biasanya kan yang di dinas itu pada gajian. Jadi setiap sebulan sekali nggak mungkin kan tiap hari. Jadi saya tuh di punya daftarnya, misalnya ke dinas pendidikan tanggal sekian. Hari ini, jadi sebulan sekali saya check up kesehatan mereka itu. Ya. Terus pernah juga rekan sama sama suatu perusahaan, perbankan. Jadi pas menerima dana pensiun, nasabahnya itu saya nunggu stay, nasabah sambil nunggu antrian, sambil dicek. Sambil dicek? Ya, saya dibayarnya sama perusahaan itu. Oh, sama perusahaannya. Jadi ada yang bilang, Pak Dokter, padahal bukan dokter. Bukan dokter. Tapi kalau Bapak dulu keliling ya? Iya. Bapak dulu keliling, iya. Terus udah gitu dia pernah jadi supir taksi online. Ya. Oh. Maaf nih bro, nyetirnya gimana bro? Saya tuh orangnya suka lawan arus. Jadi waktu itu banyak orang yang bilang, ah kamu itu gak mungkin bisa nyetir mobil. Saya bikin alatnya dari apa? Bikin satu alat yang satu alat bisa buat semua mobil tapi matic. Jadi satu alat bisa semua mobil tapi matic ya. Oke. Okay. Jadi gas sama remnya disambung. Jadi saya nyetirnya pakai ini, gas, rem. Jadi tangan tetap standby. Jadi mau pakai mobil Mas Didi juga bisa. Jadi disambung kayak tiang. Jadi yang ini dikunci ke handle-nya itu. Jadi ada di sini.
bisa cuman gini tau. Oke, okay. Kalau misalnya ada orang pada saat jadi supir taksi online, ada orang masuk gitu, dia kaget ya? Oh itu, saya waktu itu rencana pengen bikin vlog di dalam. Iya, di dalam taksi online itu pengen lihat. Karena reaksi. Iya, reaksinya macam-macam. Ada yang main HP kan? Ada juga cerita lucu, ada ibu-ibu manja ya. Ini kisah lucu. Mas tolong dong masukin tasnya ke bagasi. Oh iya Bu, saya turun aja, turun. Lu turun tetap bawa skateboard, turun. Aduh. Pas masukin, dia kaget, astagfirullah. Masuk, dia langsung diem di mobil dia. Gak ngomong apa-apa. Nah, teman ada hikmahnya, di situ mungkin dia dengan rasa bersalahnya tiba-tiba ngasih tips. Lumayan gocap. Lumayan. Lu juga ngerjain sih. Tapi pasti kaget lah ya. Berarti udah jadi CPNS ini baru ya? Kurang lebih 8 bulan. Oh 8 bulan. 8 bulan, jadi 4 bulan lagi saya diklat terus pelantikan. Tapi gimana ceritanya akhirnya bisa jadi CPNS itu? Ada penerimaan CPNS 2018, khusus disabilitas. Khusus disabilitas? Iya, waktu itu besar-besaran khusus disabilitasnya. Udah, saya ngisi, masuk, penempatannya pun ngasal, asal ada, udah masuk. Tes ke Semarang, naik kereta, udah sendiri, hitung-hitung jalan-jalan lah, dinikmatin aja gitu kan. Ternyata lulus, loh kok lulus, tes pertama lulus, tes kedua lah malah lulus. Akhirnya lulus, bener sampai sekarang lulus. Dan Batang itu saya belum pernah ke Batang kan. Saya gak punya saudara, gak ada siapa-siapa, tiba-tiba ke Batang. Mungkin Allah telah mengirimkan saya ke situ, ada maksud lain. Kadang-kadang skenario Allah itu kan lebih besar, lebih bagus, lebih baik dari apa yang kita rencanakan. S1 lulusan apa bro? S1 PLB, pendidikan luar biasa. S1 tetap ke pendidikan. Pendidikan luar biasa. PLB itu pendidikan luar biasa untuk guru-guru SLB. Oke. Tapi mengajari anak normal tapi? Anak SLB, anak berkebutuhan khusus. Anak kebutuhan khusus? Iya, dari mulai anak tunagrahita, tunanetra, tunarungu. Berarti lu di Batang juga ngajari anak-anak anak SLB, kebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus. Jadi setelah saya bandingkan dengan beberapa profesi saya yang udah saya alami itu, ternyata passion saya ternyata di guru, karena bisa sekaligus memotivasi anak-anak luar biasa. Ya, if you can do this, they can do it also gitu kan ini. Iya. Yeah. Tapi kamu sendiri Mas Hikmat punya saudara? Ada saudara. Ada kakak-kak? Empat bersaudara. Kakak tiga, yang satu meninggal, yang dua di Jakarta situ. Kalau keluarga yang lain gimana? Sekolah juga, lulus kuliah? Kalau keluarga saya background. Bahkan kalau saudara saya nggak ada yang background pendidikan. Oh. Gitu. Jadi waktu itu pas saya, tadinya saya itu disekolahkannya tuh oleh orang tua, ya udahlah asal bisa baca, bisa ngitung nanti dibuatin usaha apa. Cuman orang tua saya itu bagusnya itu selalu membebaskan apa yang saya mau. Tidak pernah membatasi atau kamu harus jadi ini, kamu harus begini, kamu disabilitas, kamu tidak bisa ini, tidak. Jadi mereka selalu, ya udah kamu mau nyoba ini, silakan. Mau pakai motor, silakan. Gitu. Sampai orang, karena saya itu senang melawan arus kata orang gak bisa, seperti halnya kamu kayaknya cuma bisa pakai motor matic deh, gak bisa pakai motor kupling. Saya buktiin, saya modif motor kupling, motor saya kupling. Motornya kupling. Ganti giginya gimana? Gigi tetap, gigi yang tadinya di gigi sebelah kiri kan di kanan, saya transfer ke kanan, jadi di sini gigi. Dan kupling tetap. Oh iya, maksudnya ganti. Iya. Oh. Dibikin tiang juga berarti? Dibikin transfer aja mas. Gitu, jadi melawan arus itu ternyata lebih mengasihkan jika kita sudah mencapainya. Melawan arus apa yang kata orang nggak bisa, kita buktikan kita ternyata bisa. Itu lebih asik ternyata. Iya betul. Oke baik, kita break dulu, kita akan lanjut lagi selain satu di jaman mana tetap di Hitam Putih. Jadi ternyata setelah semakin saya di pabrik itu semakin tahu bahwa Allah itu mendesain tubuh saya, kenapa ini panjang sebelah. Ya ini fungsinya buat skateboard. Bener, ini coba kalau ini nggak ada, kan keseimbangannya di sini.